Bertemu kembali. Sepanjang tempoh PKP ini, operasi dan prosiding Mahkamah Syariah di seluruh negara ditangguh sementara. Menyedari kekangan itu, ada inisiatif dilakukan bagi mempermudah urusan guaman syariah dengan kaedah dalam talian. Ia juga bagi membantu umat Islam yang berdepan konflik perundangan syariah sepanjang tempoh tersebut. Jadi untuk mengulas inisiatif itu di talian Skype ketika ini, Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia PJSM. Assalamualaikum Tuan Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, adakah idea urusan guaman syariah online ini telah pun dimulakan dan sampai bila akan diteruskan? Okey, terima kasih. Program ini, Imat Nasihat Guaman atas cara atas talian ini, kita dah lancarkan mulai semalam, hari Selasa, 7 April. Dan dia akan berterusanlah sehingga ditamatkanlah. Walaupun selepas PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini dihentikan pun ataupun ditamatkan pun, kita akan teruskan juga program Imat Nasihat atas talian. Ya, baik. Apa jenis kes atau konflik perundangan yang dikendalikan PJSM melalui khidmat nasihat online itu? Bila kita lancarkan semalam, hari ini kita dah terima lebih 30 persoalan daripada pihak-pihak daripada seluruh negara, ada daripada Johor, ada daripada Kedah dan sebagainya, yang kebanyakannya isu dalam rumah tangga lah. Sepanjang PKP ni ada satu kes yang berlaku penderaan, ada juga yang dah berlaku lafaz cerai secara taklik. So dia tanya proses macam mana, sebab nak pergi mahkamah tak boleh, nak faikan ke mahkamah tak boleh. So kita bagi nasihat apa yang sepatutnya dia buat lah. Maksudnya kalau lafaz tu dah jatuh dan sebagainya. So sebab hanya mahkamah syariah yang boleh mengesahkan perkara itu. Jadi kita minta mereka ni ambil tindakan yang sepatutnya. Kalau katakan masih ada baki talak tu, mungkin kita minta dia rujuk balik dan sebagainya. Dan juga ada kes yang melibatkan harta pusaka yang dirujuk kepada kita lah. Alhamdulillah dengan cara ini sedikit sebanyak kita dapat membantu pihak-pihak terutama masyarakat Islam ni yang ada isu ataupun konflik di mahkamah syariah. Sebab kita tahu tempoh ni 28 hari, so pihak-pihak berada di rumah dan kadang-kadang benda tu tidak dapat dielakkan. Dia macam hari biasa juga, cuma mereka ni duduk di rumah. Baik. Setelah menerima khidmat nasihat tersebut, apa langkah seterusnya yang perlu dilakukan oleh pengadu? Kita akan bagi nasihat yang sepatutnya sebab dia per case basis. Dia berbeza antara satu pihak dengan pihak yang lain. So kita akan bagi panduan. Sekiranya mereka perlu penjelasan yang lebih lanjut, lebih detail, kita akan rujuk kepada peguam syar'i. Sebab di bawah PJSM kita ada seramai 700 lebih ahli PJSM di seluruh pelosok negara, dan kita akan bagi senarai nama yang berhampiran dengan rumah mereka, mungkin dalam jarak tidak lebih 10 kilometer daripada tempat kediaman pengadu ataupun masyarakat yang menghadapi masalah. Baik Tuan, sepanjang PKP mungkin ada peningkatan kes-kes tertentu ketika ini? Berdasarkan aduan yang kita terima, saya tak dapat nak pastikan lah sama ada berlaku pertambahan kes dan sebagainya. Cuma isu dia sekarang ni, kes tu akan berlaku dalam tempoh PKP ni, cuma mereka tidak ada tempat untuk dirujuk. Pejabat agama mungkin tidak beroperasi, mahkamah syariah pun tidak beroperasi. Sebab itu pihak Persatuan Peguam Syariah Malaysia mengambil inisiatif untuk mengadakan program Imat Nasihat secara atas talian. Mereka boleh WhatsApp saja ke nombor yang diberikan tu, 011-3701-9155. Tak perlu nak call, WhatsApp saja, dan insyaAllah daripada perbualan tag WhatsApp tu kita akan bagikan panduan. Atau mereka nak cerita lanjut, dia boleh emailkan ke nasihatguamanpjsm@gmail.com ataupun boleh layari laman web PJSM lah, pjsm.org.my. So dalam tu insyaAllah kita akan cuba bantu setakat yang secara atas talian, tidak bersemuka dan tidak berdepan pun. Okey, baik. Mungkin akhir sekali, mungkin ada nasihat dan saranan kepada pihak yang mungkin ada kes-kes tertangguh.
Ya. Dalam proses PKP ini, pembicaraan mahkamah, sebutan, pembicaraan dan sebagainya memang ditangguhkan. So, ada yang bertanya kepada PGSM, kes dia mungkin 23 hari bulan 4 dan sebagainya. So, sebab itu masih dalam tempoh PKP. So, kes itu akan ditangguhkan. Dan biasanya mahkamah akan maklumkan secara SMS ataupun dihantar notis kemudian lah. So, mereka jangan risau. Dan kalau insyaAllah boleh rujuk juga kepada PGSM, sebab kita akan bagi link yang boleh mereka dapatkan tarikh tangguhan tu. Sebab ada setengah mahkamah tu mereka sediakan link mereka sendiri untuk pihak-pihak dapatkan tarikh tangguhan mereka akan datang. Baik, so dalam proses ni mereka kena banyak bersabarlah dan duduk di rumah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Musa Awang kerana bersama Berita Al Hijrah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi Tuan Musa Awang, Presiden PJSM bersama kita berungkai inisiatif konsultasi Guaman Syariah secara online.